Apa yang berlaku tadi? Apa yang jadi kat motor aku? 14 hari. So kau tolong lah. Kau tunduk berapa? Pergi babi tu 40 minit. Thank you Rory. Tak lah. Habis lah. Apa yang jadi hari ni? Motor aku breakdown semalam. So tadi ada Ajoy datang. Tolong tengokkan. Dia terpaksa tunda motor aku daripada Mid Valley sampai Bangsa South. Sejam. Kebetulan ada bengkel buka. Alhamdulillah. Sekarang dah pukul 1:21 pagi. Parah gila. Reason aku buat vlog ni adalah sebab aku nak dokumen perjalanan hidup aku dekat KL. Aku rasa agak menyesal lah sebab first job aku masa aku dapat last year, aku tak sempat nak dokumen apa-apa, just insta story tweet tu je. Jadi aku harap dengan second job aku dekat KL this year, aku dapat dokumen everything yang aku rasa worth to be documented. Jadi itulah, termasuklah semua benda lah. Jadi aku harap dengan pengalaman ni, apa yang aku dah belajar ni, aku boleh share dengan korang. Korang pun boleh share dengan aku juga, mana tahu related. Itulah niat aku sebenarnya nak buat vlog ni. So first vlog, memang dia tak start dengan bagus lah sebab pasal motor kan. Apa problem dia? Yes, shit lah. First time. No difference. Ni punca dia. Spark plug dah masuk air tadi. Ni sebab tak boleh start. Okay. Aku harap korang stay lagi. Sebab kalau korang boleh puasan, ini sebenarnya bukan bilik aku. Aku hanya menumpang di sini seminggu. Ni bilik Pudin. Okay, kita jogging date dengan Pudin. Hey. So Pudin. Pudin. Hey. Terima kasih. Kalau kau tak ada, tak tahu nak buat macam ni. Kau agak tidur mana dah. So esok aku pindah bilik dekat Ceras. Next series kita akan, aku akan bawa korang lah pasal pindah bilik, masuk barang semua. And untuk siri-siri yang seterusnya, vlog 3, 4, 5 dan seterusnya, insyaAllah aku akan perkenalkan korang dengan girlfriend aku, dengan kawan-kawan aku, dengan family, dengan anak buah, dengan makanan, music, semua benda lah. So korang stay lah. Okay. Terima kasih.